mana lagi dompet yang kamu dustakan? Ini saya naik ke meja kursi dubes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat pagi. Jumpa lagi dengan saya di channel Jungle Vlog. Pada pagi hari ini saya goes sendirian, guys. Insya Allah menuju ke Bukit Pangonan, Alas Roban, Batang, Jawa. Ini masih di Pantura. Rutenya saya belum tahu. Nanti yang penting masuk Alas Roban dulu. Setelah sampai ojek-ojek jalur tersorong Batang itu beloknya yang ke kanan, guys. Oke. Sebelum melanjutkan menonton karya video vlog saya, jangan lupa subscribe, like, comment, dan share jika Anda berkenan, karena subscribe, like, comment, dan share itu gratis tanpa dipungut biaya. Yuk dilanjut. Sampai di Weleri, guys. Di depan ada pertigaan, kalau ke kiri arahnya ke Sukorjo, satu ke Wonosobo, Temanggung, Jogja bisa, Magelang bisa. Ini loh, guys. Tapi saya arahnya yang lurus aja ke arah Batang. Sampai di perbatasan Kendal dan Batang, guys. Ini di depan jembatan Kalikuto. Itu jembatan merah, jembatan tol Batang Semarang, guys. Alhamdulillah sudah masuk di kawasan Alas Roban, guys. Kalau biasanya saya lewatnya jalur tengah atau jalur paling utara, guys. Kali ini saya lewat di jalur selatan. Jalurnya penuh polusi, guys. Kurang cocok kalau buat sepedaan. Yang cocok itu yang jalur tengah, Sahdu. Kalau di sini banyak polusinya, guys. Oh, itu Allahu Akbar. Kentut dia, guys. Ngajar. Alhamdulillah sudah sampai di jalur utama, guys. Tinggal mencari jalur masuknya, jalur masuk ke dalam lokasinya, guys. Bukit Pangonan. Soalnya saya belum pernah ke sana. Mau sampai di gang masuk menuju ke Bukit Pangonan Batang, Jawa Tengah, guys. Jalurnya itu, guys.
Alhamdulillah saya sudah sampai di pintu masuk menuju ke wisata Bukit Pangonan Alas Roban, Batang, Jawa Tengah, guys. Ancar-ancarnya ini, guys. Ini di daerah Jalan Raya Pantura Semarang Pekalongan ya, guys. Ini ada pos ojek di sini, guys. Ada pos ojek menuju ke Persono. Nah, ini guys, gangnya, guys. Tinggal masuk aja ke sana, guys. Jalan mau masuk ke wisata Pangonan, guys. Kira-kira ini kurang lebih 1 kilo udah sampai di lokasi. Nanjak dulu, guys, sedikit, guys. Lumayan dah. Alhamdulillah udah bonus, guys, dronjong, guys. Sahdu sekali, guys, masya Allah. Inilah wisata di area Hutan Jati Alas Roban, guys. Nah, ini ada sekolahan SD, guys. Ancar-ancarnya kalau dari sekolah SD ini, guys, yang kanan, guys. Allahu Akbar, walillahilham. Keren, 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 sangat keren sekali, guys. Nikmat mana lagi, John Bike yang kamu dustakan. Jalurnya adem banget, guys. Sesuai brosur, guys. Jalurnya itu sahdu sekali, guys, Mas Ovo. Keren kan, guys? Mas Ovo. Bener-bener amazing, guys. Wah, di depan ada tanjakan, guys. Masya Allah, Allahu Akbar, walillahilham. Pas mau sampai di lokasi wisata alam Pangonan ini, guys, ada tanjakan kurang lebih 200 meter. Lumayanlah sedikit tanjakan ini bisa membuat badan jadi berkeringat. Guys, setelah menyelesaikan tanjakan ini ada pertigaan, guys. Ini ada warung yang tutup, beloknya yang ke kanan nih, guys. Masya Allah, Allahu Akbar, walillahilham. Tanjakannya nggak cukup berat, cuma landai aja, guys. Kanan kirinya ditumbuhi oleh pohon jagung. Karena di kanan kiri ini perkebunan milik warga sekitar.
Alhamdulillah sampai di Bukit Pangonan, Randusari, Timbang, Banyu Putih, Batang, Jawa Tengah, guys. Banyak sekali, guys. Alhamdulillah akhirnya sampai di puncak Bukit Pangonan, Batang, Jawa Tengah, guys. Tapi wisatanya terbengkalai, guys. Ini, guys, rusak semua kan, guys. Lumayan lah, cuma 21 km dari rumah, guys. Lumayan berkeringat lah, daripada enggak gue sama sekali. Tuhnya, guys, masya Allah, indah sekali, ya Allah, indahnya, indahnya. Meja-mejanya, guys, yang sengaja dibangun untuk para pengunjung. Mana lagi John Beck yang kamu dustakan, ya Allah. Wallahualam, wallahualam. Itu, guys, gunungnya, guys, gunung Prau tuh, guys, masya Allah. Wisata seindah ini gunungnya, guys. Kenapa bisa terbengkalai, ya, guys? Mungkin karena pas pengelolaannya itu terimbas dari bencana alam corona itu, guys. Suasana dan kondisi terkini wisata alam di Pangonan, Batang, Jawa Tengah, guys. Indah sekali, guys, masya Allah. Tempat mana lagi John Beck yang kamu dustakan?
naik ke meja kursi dulu guys. Di sana itu guys, Gunung Prau itu guys. Oke, sekian dulu guys karya video vlog saya, cukup sampai di sini saja. Tapi jangan lupa sebelum meninggalkan karya video vlog saya, subscribe dulu, like, komen, dan share jika Anda berkenan. Karena subscribe, like, komen, dan share itu gratis tanpa dipungut biaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.